Tetapi ini dia. Saya cukup teruja. Kejap, bau mulut. Okey ke tak? Okey, saya dah buat test COVID tadi. Alhamdulillah, influenza pun negatif. Ini dia. Kita persilakan kepada anda the one and only biduanita kita, iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah test kan? Dah kata apa? Dah test, alhamdulillah. Okey, Datuk Sri, mungkinlah kita nak cakaplah Datuk Sri Nurhaliza. Mungkinlah boleh sharekan sesuatu kepada para penonton, silakan. Okey. Pertama sekali, saya rasa gembira dan berterima kasih kepada Kuku kerana sempena ulang tahun Kuku yang ke-9. Sebenarnya, hadiah yang diberikan ini saya rasa sangat-sangat lumayan, sangat-sangat hebat. Tetapi inilah kasih sayang diberikan oleh Kuku. Dan alhamdulillah, insyaAllah konsert saya juga, Kuku juga bawakan. Dan alhamdulillah, hari ini katanya memang dah sold out, dah tak ada tiket. Okey, sebenarnya. Tapi ini memang kita dah allocate dah awal-awal. Kuku dah kata memang ini untuk pemenang saya, dia kata. Pemenang beli dan menang ni khusus bagi pembeli setia produk Kuku, anda bertuah. Yes. Yang lain tengah menangis-nangis, tolonglah Siti, tambah lagi. Saya pun tak boleh nak buat apa. Jadi terima kasih Kuku untuk segalanya. Ya, silakan. Jom. Datuk Siti untuk duduk. Seronok. Okey, macam Datuk Sri Siti Nurhaliza sendirilah kan. Sebelum kita sharekan kepada anda semua bagaimana peluang untuk anda memenangi Thermoflask yang mempunyai tanda tangan Datuk Sri Siti Nurhaliza ataupun autograph, kita nak tanya dengan Datuk Siti dulu lah kan. Macam Datuk Sri Siti, mungkin boleh kongsikan banyak-banyak produk daripada Kuku. Yang mana satu favourite yang akan digunakan tiap-tiap hari? Kalau tak ada, tak pakai, rasa macam tak lengkap hidup hari itu. Silakan. Okey, sudah semestinya Kuku ni memberikan produk-produk yang terbaik untuk seisi keluarga. Baik. So saya memang sentiasa akan pakai penapis udara. Baik. Sebab yalah, sekarang ni musim COVID, anak saya pun sangat sensitif, afia, apa dengan afwa, tak boleh debu-debu semua. So sentiasa menemani dekat dalam bilik, dekat dalam ruang tamu, memang penapis udara Kuku. Dan juga saya pun air tu, minum air Kuku je, penapis air Kuku. Okay? Sebab yalah, bila kita rasa confident, kita nak minuman yang memberikan kebaikan kepada tubuh badan dan seisi keluarga, memang itulah pilihan saya. Dan selepas itu, kalau dah penat-penat kan, kita urut-urut badan dengan kerusi urut lah. Ya, kerusi urutnya pula besar. Yeah. Macam ada orang buat kita hari-hari. Tinggal baring aja. Tinggal baring, dia buat kerja. Satu butang je. Betul, dia buat kerja untuk kita. Alright. Jadi, macam mana sebenarnya cara untuk anda memenangi Thermoflask dengan autograf Datuk Sri Siti Nurhaliza sebenarnya? Okay. Senang je. Yeah. Diorang sebenarnya kena hashtag sama-sama. Lepas tu kena like kan kita punya Facebook. Lepas tu anda kena share kan dekat anda punya Facebook post. Tak kisahlah Facebook post ke, Facebook group ke, WhatsApp group dan sebagainya. Okey, dan kemudian kita akan mencari pemenang tersebut. Di mana 5 orang bertuah sebenarnya yang akan mendapatkan produk daripada Kuku, iaitu Thermoflask yang ada tanda tangan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan kalau mungkin anda boleh ajukan soalan yang padu, soalan yang kreatif dekat ruangan komen, supaya nanti Datuk Sri Siti Nurhaliza yang pilih soalan tersebut, Datuk Siti jawab. 5 orang bertuah tu pun akan kita orang pilih sebagai pemenang Thermoflask Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ya. Yeah. Okey. Saya pun pakai plus tu. Lupa nak share juga. Saya pakai Thermoflask tu memang afwa kan, minum susu lagi, nak kena bancuh dan sebagainya. Memang kalau tidur tu, kat sebelah aja plus tu. Wah. Jadi kepada anda semua, tak payah pergi beli mineral water tak ke apa payah, semua kan. Payah. Bawa bekal siap-siap air Kuku. Okey, sekarang ni kan Tok T ada dia tanya soalan dekat komen. Tahniah Datuk Sri Siti Nurhaliza menjadi duta Kuku. Pada pandangan Datuk Siti, apa kelebihan Kuku yang membuatkan Datuk Siti memilih produk dari Kuku? Dari segi harga ke, kualiti ke, tempoh masa ke? Silakan Tok T. Betul, teknologinya yang terbaik. Baik. Dan juga saya paling suka sebab harganya juga mampu milik sebenarnya untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan saya sendiri pun mendapat servis yang terbaik. Itu yang kita nak. Baik. Bukan saja dia jual produk, tapi dia bagi servis dan juga perkhidmatan. Bila sampai waktu dia akan datang rumah, kita tak payah call-call lah, nak beritahu apa masalah.
yang akan datang tepat pada waktunya dan dia akan buat servis kepada produk. Yeah. Sekali servis, semua produk kita diservis. Kalau anda ada apa, ada penapis air diservis sekali, dengan penapis udara, dengan tilam saya pun diservis. Oh, maknanya tiap-tiap tilam pun saya ada. Tiap-tiap bulan pun dia akan servis. Yeah. Tilam akan saya bersihkan. Jadi kita tak risaulah. Kadang-kadang memang tilam ni main peranan yang sangat penting sebab kita mendapat tidur yang cukup, rehat yang cukup dan memberi keselesaan pada tulang belakang kan. So ada anak kecil biasalah kan, anak-anak kita kan tiba-tiba mengigau ke apa, afwa tu masih lagi apa orang kata, belum lagi potty train, betul, lagi masih potty lagi train, pakai diapers, masih kadang betul, kadang bocor, betul. So tak payah risau, mereka datang untuk bantu kita untuk buat servis, membersihkan. Kadang-kadang ya, kita tak tahu pun sebenarnya tilam kita entah-entah ada hama ke, betul, ada kulat ke apa semua kan. Baguslah servis kuku ni kan. Itulah dia, tanya kita ucapkan kepada Nur Fariza Ejia. Dialah yang menata Moplas so tadi. Okey, tahniah-tahniah. Yes. Bawalah ke mana-mana ya. Kalau pergi office tu bawa. Baik. Kalau minum tu ingat saya. Mana tahu minum air kuku tiba-tiba keluar suara. Hai, saya Dato' Sri Siti Nurhaliza. Okey, sekarang ini untuk pemenang yang kedua. Soalan yang ditanya kepada Dato' Sri Siti, what is the best product by Kuku you can suggest to us? Oi, banyak betul produk yang dia nak kita sarankan pada dia. Silakan. Apa yang saya pakai, anda boleh juga dapatkan. Semua lah. Okey, satu persatu lah kan. Kalau tak mampu untuk beli banyak-banyak, saya rasa suami isteri kan, dia mesti ada simpanan kan. Apa-apa yang paling penting sekarang dengan udara yang sekarang ni kurang baik ke apa, untuk anak, untuk anak yang allergic dan sebagainya, mungkin boleh dapatkan dulu apa, penapis udara untuk seisi keluarga. Kemudian dapatkan penapis air. Saya rasa dua tu sangat-sangat penting dalam kita punya apa orang kata, kehidupan seharian. Baik. Okey, itu dia pemenang kita yang kedua, iaitu Hanis Abbas. Kepada anda semua, masih lagi berpeluang untuk sharekan kita punya live Facebook kita dan juga bagi soalan kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk memenangi termoflas daripada Kuku. Okey, pemenang yang seterusnya, soalan diajukan adalah lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Banyak-banyak tu, apa yang paling susah nak bawa sepanjang menjadi penyanyi, kata Raihana Radzi. Silakan. Raihana, lagu yang paling susah, ada beberapa lagu yang susah lah memang. Tak dinafikan. Apa ya? Antaranya Dia Lari Hati ke? Oh ya, betul. Pandai dia macam tahu je. Okey, Dia Lari Hati antara yang susah. Sebab kadang-kadang ia berkenaan dengan key juga. Macam Cindai dulu pun, masa nak rakamkan lagu Cindai ni 2-3 kali masuk studio. Sebab apa, key mula-mula tak sesuai. Lepas tu kita buat yang baru. And then Pak Ngah suruh tukar dia punya feel, betul-betul nyanyi dengan baik. Itu antara yang susah lah. Yang lain okey-okey, ada cabarannya tersendiri juga. Yes, itu dia. Harap menjawab soalan lah ya kepada Raihana. Okey, soalan yang seterusnya diajukan oleh Nur Irdina. Ini yang menang lah termoplas tu. Apakah perasaan Datuk Sri Siti Nurhaliza sebagai penyanyi tersohor, penyanyi nombor satu yang digemari ramai di Malaysia? Silakan. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sebab bila kata disukai ramai tu adalah satu rezeki untuk saya kan. Orang untuk sayang pada kita, setia pada saya dan juga meminati lagu dan juga penampilan, nyanyian. Itu adalah rezeki yang paling hebat lah untuk seorang selebriti ataupun artis kan. Sebab kita tahu akan ada sentiasa artis baru kan, peminat datang dan pergi. Tapi untuk bagi yang setia sampailah sekarang ni, ini memang luar biasa lah. Bukan saya yang luar biasa, anda yang luar biasa kerana anda boleh setia dengan saya. Oh, mana tidaknya. Terima kasih. Daripada dulu sampai sekarang masih lagi walaupun selaku penyanyi nombor satu, tetapi masih lagi humble, merendah diri. Tak pernah lagi peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza, kalau kita cakap nak ambil gambar dengan dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza menolak. Tak pernah. Penat macam mana sekalipun, puasa ke, lapar macam mana sekalipun, Datuk Sri Siti Nurhaliza kata boleh melayan peminat. Sebab itu beliau selayaknya menjadi penyanyi nombor satu Malaysia, insyaAllah. Sayang. Okey, soalan yang terakhir, yang baru saja memenangi hadiah terakhir Termoflas kita yang ada tanda tangan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tanya kita ucapkan kepada apa ni? Nama dia Datuk Siti Ona? Bukan. Q&A. Datuk Siti Q&A. Okey.
Okey, siapakah yang dapat termo yang plus ada sign saya tu? Mari okay, kita tengok. Tadi kalau kita dah beritahu dah tadi, baik, ada yang tanya soalan, saya dah jawab. So, kita nak tahu siapa lagi yang menang. Okey. Saya rasa yang terakhir sekali ni yang dipilih adalah Ina Redwan, iaitu apa perasaan Datuk Ina Redwan, okay, dan pengalaman Datuk setelah menjadi duta kuku. Wow, best. Pengalaman ni banyak sangat yang menarik. Terutama sekali saya dapat pergi melihat sendiri ke kilang macam mana produk kuku dihasilkan di Korea pada tahun lepas, dan tengok sendirilah macam mana apa proses tu dijalankan. Dapat berjumpa dengan keluarga-keluarga kuku yang semuanya saling sokong-menyokong, dan saya Liminho. Oh, itulah. Dan saya dapat berjumpa bertentang mata dan ambil gambar bersama dengan Duta Korea Liminho pada tahun lepas juga. Dan selain daripada itu, kerjasama yang baiklah. Mereka sangat memahami saya, jadual saya. Dan Mr. Casey Ho is the best boss lah yang pernah saya jumpa. Mr. Casey Ho! Ada dekat sini? Tak ada? Alah. Kejap lagi sampai. Okay, nanti dia tengok. Dan disebabkan itulah, dengan kerjasama yang cukup menakjubkan di antara Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Kuku, akhirnya kita ada konsert yang dibawakan, iaitu Epitome. Sebuah Epitome, saya Siti Nurhaliza. Pada 9 Mac nanti. Ya. Yeah. Wah, meremang bulu roma. Oh, naik bulu roma dia. Meremang bulu roma. Okey, jadi tanya kita ucapkan kepada para pemenang, 5 yang baru saja memenangi temu kelas tu. Dengar tu. Kena beli kuku, nanti boleh menang kondo. Boleh menang kereta. Itu maknanya kita nak beritahu apa? Hadiah yang Proton Saga. Yang ini kita akan start dengan Proton Saga terlebih dahulu. Kemudian kalau bunyi macam ni, semua hadiah besar-besar lah Tesla Model 3 pun kita akan Wow. announce. Dan juga kita akan cari siapakah pemenang Pangsa Puri Service Exim di Tera yang terakhir sekali. Ini dia, last call untuk beli kuku menang kondo. Jadi kita akan mulakan siapakah pemenang untuk Proton Saga terlebih dahulu, Datuk Sri. Okey, jom kita umumkan pemenang bagi Proton Saga. Baik, jom. Ini dia. Kita cari siapa yang kena. Ping. Wah! Tahniah diucapkan kepada Nur Linda binti Mahmud. Anda memenangi hadiah pertama Proton Saga daripada Kuku. Tahniah. Wah, umur beliau ni 86, maksud 38 tahun. Muda-muda dah dapat kan rezeki. Betul. Tu orang cakap rezeki. Betul. Alhamdulillah, tahniah beli kuku menang Proton Saga. Sekarang ni beli kuku menang Tesla Model 3. Kita nak terus announce. Jom. Baik, kita jangan buang masa sebab dia orang ni semua dah berdebar-debar kan. Baik. Okey, jom pemenang seterusnya kita lihat siapa yang bertuah. Masya Allah. Ini dia. Ding. Alright. Pemenang hadiah pertama Tesla Model 3, Chiu Choi Lee. Chiu Choi Lee, anda bertuah. Cepat-cepat kontak pihak kuku, kerana kalau anda lambat kontak lebih pada waktu yang telah ditetapkan, mungkin dia akan dibatalkan. Betul. Jadi kalau kepada anda yang mungkin nama telah pun kami tunjukkan, okay, dan kita juga akan upload melalui social media kami. Betul. Okay, kita akan menghubungi anda melalui WhatsApp, email dan juga nombor telefon. Kalau tak jawab, tak ada maklum balas dalam masa 2 hari bekerja, iaitu pada hari esok ataupun hari lusa ataupun hari ini ataupun esok, minta maaf, kita akan tarik baliklah. Betul, sayangnya. Sayangnya. Okay. Siapa-siapa yang kenal tu pemenang-pemenang tu, cepat kontak dia orang. Betul. Hey, you menang lah. Cepat call. Cepat sekarang juga. Sekarang juga. Okey, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini adalah pemenang terakhir yang akan memenangi beli kuku menang kondo. Yes. Jadi, kita akan menyediakan iPad kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Silakan. Terima kasih. Okey. Jadi, Datuk Sri, kena terbalikkan. Kemudian kita tayangkan macam ni. Oh, nak tunjuk kat kamera. Okey. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau anda dah pun bersedia kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza, kalau Datuk Sri dah bersedia, kita boleh mulakan. Siapakah yang akan memenangi beli kuku menang kondo Exim di Tera? Lepasnya. Tekan ya? Tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Rahim, Pangsa Puri Servis di Tera, Nadira binti Osman. Cepat-cepat call, cepat-cepat contact, jangan tunggu lama-lama nanti terlepas. Betul. Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun memilih wanita yang berumur 35 tahun. Wow. Selaku pelanggan Kuku untuk beli kuku menang kondo. Jadi tanya. Masya Allah. Seronoknya. Muda-muda dah ada rumah. Inilah dia kehebatan rezeki yang anda dapat bila anda membeli produk Kuku. Betul. Jadi dengan ini, berakhirlah sudah peraduan beli kuku menang kondo bermula daripada 1 Oktober Betul. Hari itu rezeki. Sehinggalah sekarang bersama dengan ulang tahun Kuku yang ke-9. Yeah. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada tanya, para pemenang. Bestnya. Hebat. Terima kasih banyak kepada anda semua yang sentiasa menyokong dan juga memberikan sambutan yang cukup menggalakkan. Mana tahu tahun ni pun kita ada tahun lagi. Ya, saya memang kalau bos Kuku ni memang diorang ni selalu bermurah hati tau. Baik. Suka nak bagi hadiah kepada pelanggan-pelanggan setia. Dan anda juga jangan lupa untuk terus menyokong dan membeli produk Kuku. Kerana produk Kuku memberikan produk yang terbaik dan juga servis yang terbaik kepada semua pelanggannya. Jangan lupa beli Kuku. Yes! Tok T, boleh tak saya nak request sikit? Apa tu? Untuk nyanyi lagu Kuku tu, boleh tak? Tak nak tunggu konsert ke? Yang ini sikit, tak ada muzik. Okay. Masa konsert ada muzik. Boleh. Untuk anda semua, untuk Pizza, untuk semua pemenang dan juga semua yang melayari Facebook Live Kuku, saya nak hadiahkan anda dengan lagu yang saya rasa yang memberi kesan yang sangat hebat pada kerjaya saya, iaitu lagu Aku Cinta Padamu. Wah, siapa-siapa yang mungkin nak dengarkan bersempena dengan ini dia beli kuku menang kondo. Last call, okey. Hari ini dah terakhir sekali. Terima kasih banyak kepada anda yang telah pun bersama dengan kami. Jadi, kita akan tinggalkan anda bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk beli kuku menang kondo lagu Aku Cinta Padamu. Silakan. Aku Cinta Padamu. Terima kasih. Cinta padaku, sematkan lagu di hatimu, walau di mana berada, ingatku dalam doamu. Belum puasku menikmati kesan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicintai, walau bisikanmu azimat berduri. Ha, 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 ha.
Okey, jadi kepada anda semua, Beli Kuku dapat tiket konsert. Ya, yeah, Beli Kuku dapat tiket konsert. Okey. Jadi kepada anda semua, diharapkan anda telah pun terhibur dengan persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Good luck untuk konsert Datuk Sri Siti nanti. Dan insyaAllah kita juga akan doakan yang terbaik untuk peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza. Semua cakap terima power, kasih. Power, power, power. Love you untuk T, Stella, Oshiko. Hashtag sama-sama. Jadi thank you so much. Diharapkan mungkin 2024 akan ada lagi Beli Kuku menang kondo untuk ulang tahun ke-10. Betul. Kita pastikan semua yang terbaik buat semua pembeli setia Kuku. Terima kasih kepada semua yang berada dalam live Facebook ni. Terima kasih kerana sentiasa menyokong dan banyak share-share nampaknya dekat sini. Okey, kita jumpa lagi untuk tahun ni. Mana tahu rezeki anda pula kalau tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, tuah anda nampak di kuku. Yes, mungkin kuku yang bagi. Yeah. Alright, jadi kepada anda semua, teruskan follow social media Kuku untuk tahu apakah di antara update yang terkini, apakah di antara produk-produk yang mungkin anda suka ataupun anda perlukan. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Nama saya Fiza Prizi. Saya Siti Nurhaliza. Ya, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Beli Kuku menang kondo. Bersanding. Beli Kuku. Beli Kuku. Beli Kuku. Beli Kuku.